Indonesia yang wilayah Jakarta itu kita mengembangkan satu konsep yang mampu menemani 3K, yaitu 3K. 3K adalah kaji informasi yang masuk. Jadi jangan hanya berita tentang sesuatu yang negatif, tapi juga sesuatu yang positif. Hindari hoax, karena itu akan menghabiskan energi kita. Yang kedua adalah kelola emosi. Jadi cari cara-cara bagaimana kita bisa menenangkan diri, bagaimana kita bisa menjadi lebih rileks, menjadi lebih nyaman. Maka kita akan lebih memiliki tenaga untuk melawan virus ini. Yang terakhir adalah kembangkan sumber daya. Cari hobi, cari sesuatu yang kita sukai, dan cari orang-orang terdekat kita yang bukan menarik kita ke bawah, tetapi membantu kita untuk jadi lebih kuat dan bangkit. Untuk tipsnya yang bisa dilakukan sebagai keluarga, bisa melakukan satu ritual yang berbeda yang di luar dari kebiasaan yang selama ini bisa terjadi, yang selama ini sudah terjadi. Misalnya bisa membuat camping di dalam rumah atau melakukan hobi baru yang bisa bermanfaat mengembangkan kemampuan diri, misalnya dengan membuat pottery dari tanah liat atau dari clay. Itu akan menurunkan kecemasan dalam diri kita, dan jika dilakukan bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga akan memiliki banyak sekali manfaatnya untuk menjaga kesehatan mental kita juga.